casting. Selain casting, jenengan bisa pakai apa namanya, kompos kambing, bisa pakai guano, bisa pakai apa namanya, kompos-kompos yang sudah matang lainnya. Jadi nggak harus pakai casting kan? Casting itu kalau ada, tapi saya kira kalau sulit nyarinya, pakai bahan organik yang ada. Dan di sana kan kohi kambing pasti banyak ya. Iya, iya, iya. Dosisnya sama, enggak berbeda antara kohi kambing dan itu sama. Cuman kenapa sih kami selalu menyarankan casting ya? Karena casting ini sebetulnya energi instannya ini yang luar biasa. Jadi dia terserap total oleh tanaman dan terserap oleh tanah. Jadi dia mampu memberikan dua energi kepada tanah dan tanaman sekaligus. Ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang lainnya diberikan ke tanaman, itu lebih bagus dibandingkan ke tanah. Jadi tingkat penyuburan tanaman dan tanahnya ini dia berbanding lurus sama podo kuati. Makanya saya selalu menyarankan casting. Nah, kalau kohe kambing bagus nih tanduran, tapi ke tanahnya tidak secepat itu gitu loh kan. Tidak secepat apa namanya? Castingnya itu. Nah, casting sendiri sebetulnya enggak sulit. Sebetulnya kalau kita misalnya mau buat sendiri, oke, dengan pelepah sapi, kita beli bibit cacing, main-main ke Malang, Malang itu melimpah, Mas. Kalau misalnya mau beli casting banyak, nanti tak ambil tanya-tanya ke depannya, ayo wis, satu kelompok membuat, ada yang membuat casting, ada yang membuat itu. Nah, itu dibutuhkan. Karena sebetulnya saya nyarankan casting itu sebetulnya cuma sederhana sih. Kami pingin cepat orang pakai metode ini itu side effect-nya ke tanaman itu cepat. Wow. Dan tanahnya suburnya itu juga wow. Jadi cepat gitu loh, Mas. Ekspres jalur darat dan udaranya iki padha banteri. Nah, itu. Tapi kalau jadi kan gimana kita mau menyuburkan, mengenalkan metode kalau hasilnya cuman alah mengunu tok. Nah. Kurang sip kalau seperti itu. Oke. Makasih Mas infonya. Sami-sami. Nggih. Oke, lanjut monggo silakan gantian. Assalamualaikum, Pak Dik. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Sehat. Pangestu. Untuk yang serasahan biopori kecet tambah KNO sama sedikit pospat rock gitu, bisa nggak ya? Bisa, pengocoran langsung di sini bisa, Pak. Pengocoran, oke. Soalnya kan tanamannya udah gede. Nggih, betul. Jadi jenengan buat biopori dengan lapisan-lapisan ini,